Bisikan spesial Simon Cowell untuk Putri Aryani lolos di semifinal America's Got Talent. Seperti diketahui, Putri Aryani membawakan lagu karya Yudu di panggung semifinal America's Got Talent 2023. Sepanjang Putri Aryani tampil, para juri AGT 2023 terkesima. Keempat juri turut memberikan standing ovation usai Putri Aryani selesai bernyanyi. Tak lupa, mereka pun memberikan tepuk tangan yang begitu meriah. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Penampilan Aryani Nisma Putri atau yang akrab disapa Putri Aryani di semifinal America's Got Talent AGT 2023 berhasil memukau para juri. Namun, baru terungkap jikalau Putri Aryani sempat mendapatkan bisikan dari Simon Cowell. Saat sedang bersiap untuk tampil, Simon Cowell ternyata menghampiri Putri Aryani ke atas panggung. Kala itu, Putri Aryani masih bersiap dan tengah duduk di kursi tempatnya bermain piano. Simon Cowell yang standby di atas panggung menyampaikan sepatah dua kata pada Putri Aryani. Lantas, bisikan apakah yang diberikan Simon Cowell juri America's Got Talent ke Putri Aryani? Simon Cowell mengungkapkan bahwa dirinya menyukai setiap momen yang dibawakan oleh Putri Aryani. Bahkan Simon Cowell menyebut jikalau Putri Aryani perlu menganggap lagu yang dibawakannya sebagai lagunya sendiri. "Anggap ini sebagai lagumu, rekamanmu. Saya sangat menyukai setiap momen," ujar Simon Cowell. Setelah melihat penampilan Putri Aryani, masing-masing juri AGT juga memberikan komentar. Simon Cowell yang memberikan Putri Aryani Golden Buzzer menyebut bahwa penampilan itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Menurutnya, suara Putri Aryani begitu cantik dan indah. "Putri, aku sebenarnya tidak bisa berkata apa-apa, spesialis sekarang. Apa yang aku pikirkan, pertama-tama, betapa cantik suara yang kamu punya, dan betapa cantik versi lagu ini," ujar Simon Cowell. Bahkan Simon Cowell menyebut jika momen-momen seperti inilah yang membuatnya masih menjalani pekerjaan tersebut sebagai juri AGT 2023. "Sejujurnya Putri, ini kenapa aku masih melakukan pekerjaan ini, benar-benar untuk momen seperti ini, karena itu begitu indah dan aku mau berterima kasih kepada kamu," kata Simon Cowell. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah.